Kita cermati betul adalah kegiatan yang mungkin tidak terkait dengan disiplin ilmunya, tapi dia mendukung keberhasilan dia di industri. Ya, jadi 8 ini, Pak. Nah, ini yang harus difasilitasi sejumlah maksimum sampai 60 SKS. Makanya di kami, Bapak-Ibu sekalian, nanti juga nonton kalau ada yang anaknya apa, jadi mahasiswa jana bahasa, ini adalah rumusan dari kurikulum kami. 84-20-40. 84 itu adalah mata kuliah jumlah SKS yang kami sebut dengan origin body. Artinya semua mahasiswa itu, baik yang MBKM atau tidak, itu harus menempuh total 80 SKS. Kemudian kami merancang 20 dan 40 itu yang maksimum bisa ditempuh di luar program studi atau di luar program studi. Gitu. Nah, mahasiswa kalau nggak pengen MBKM, ya 140 SKS, 144 SKS, Pak. Semuanya di perguruan tinggi. Tapi kalau pengen MBKM, ya 20-40 itu, gue pengen orang apa menempuh sebagian pembelajarannya di luar program studi, kalau mau ya ambil yang 20-40 SKS. Gitu. Ini kata kunci kurikulum dari kami. Jadi 84-20-40 totalnya tadi tetap 144, gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi ini tadi Bapak sekalian, saya ulangi bahwa yang 40 tadi itu bisa dalam bentuk pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek manusia, wirausaha, studi, proyek independen sampai bela negara. Dan kalau Bapak cermati 9 kegiatan itu, ya, 9 kegiatan itu tidak mungkin kami lakukan tanpa kerjasama.